Udah lama Pak jualan di sini Pak? Di sini? Iya. Kalau di sini ya lumayan lama. Lumayan lama. Hampir 40 tahunan. Udah hampir 40 tahun. Ya, di sini. Bu, taruh di sini aja. Mau ngambil video dulu, Bu. Nah, ini lontongnya. Nih. Ada sambal kacang sama kecap. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Andi Kasbi. Guys, kita lagi mau sarapan dulu. Kita lagi nyari makan apa kira-kira ya. Nah ini kebetulan di sini ada ketoprak, ada tukang nasi uduk juga. Nah di sini ada sate. Kayaknya kita mau beli sate aja dulu ya. Ini pagi-pagi guys, kita belum sarapan. Ini udah jam 7 ya. Perut sudah memanggil-manggil, udah waktunya kita makan. Ini ramai banget, ini pas hari 17-an, tanggal 17 Agustus. Kita menyeberang susah banget. Nah, di sini. Ini udah ada lontongnya juga. Ada lontong, ada bumbu kacang, sama sate ayam. Ini yang dibakarnya, banyak banget itu. Kita makan di sini kayaknya ya. Makan. Nah ini harganya nih, satu porsinya malontong 13.000. Kalau sama nasi 14.000. Ini ada nomor HP-nya juga. Kita mau makan di sini aja ya. Bu, saya makan di sini aja ya, pakai lontong ya. Di sini pakai lontong. Pakai lontong. Sate ayam semua banyak. Buka dari jam berapa, Bu? Ya. Buka dari jam berapa? Setengah lima. Iya, kadang jam 4. Oh, jam 4 subuh ya. Iya. Orang berangkat kerja pada mampir sini. Iya, yang berangkat, yang pulang. Pakai lontongnya setengah aja. Iya. Iya, makan di sini. Jam segini rame-ramenya Bu ya biasanya ya. Iya. Ini lagi dikeber. Sate ayam semua ya Pak ya? Iya. Udah lama Pak jualan di sini Pak? Di sini? Iya. Kalau di sini ya lumayan lama. Lumayan lama. Hampir 40 tahunan. Udah hampir 40 tahun. Ya, di sini. Bu, taruh di sini aja. Mau ngambil video dulu, Bu. Nah, ini lontongnya. Nih. Ada sambal kacang sama kecap. Mantap. Enak banget ini. 40 tahun. 40 tahun saya udah dagang sate sekitar 50 tahunan lebih. Oh iya. Sebelum berarti sebelum di sini udah jualan juga ya, Pak ya? Iya, udah. Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di sana rame. Ya, 40 tahun baru ada yang udah. Dari tahun 84 di sini saya. Dari tahun 84. Iya. Lumayan lama ya Pak ya. Dagang satenya udah dari tahun 73. Dari tahun 73. Iya. masih ingat Pak? Masih. Nah sekarang kan. 73 mulai merantau. Iya. Langsung dagang sate.
Bumbu kacang sama kecap ya Pak ya? Iya. Berarti sate legend ini udah hampir 40 tahun ya Pak ya? Iya, satenya sate legend udah dari dulu ini. Iya. Duh, yang datang juga ramai terus. Ini lokasinya di depan Alfa Medipus Rejaya nih. Teman-teman kalau seandainya mau mampir ke sini, buka dari 4 subuh, dari jam 4 subuh nyampe. Biasanya habis jam berapa, Pak? Ya. Ya enggak tentu ya, kadang enggak tentu ya. Paling lambat jam 9. Oh, jam iya. Paling lambat jam 9 itu baru habis. Nah, sekarang kita mau makan dulu nih. Ini bumbunya nih. Ini bumbu kacang. Ini bumbu kacang sama ini ada kecapnya. Mantap banget. Ini saya pakai lontongnya setengah aja. Kasih bumbunya sebelum dibakar. Iya. Jadi catenya tuh sebelum dibakar kasih bumbu, nanti habis itu kalau udah dibakar udah matang tambahin bumbu lagi. Guys, ini memang rasanya enak, enak banget ya. Masih bakar-bakar dan yang belinya juga banyak, ramai, nggak berhenti-berhenti deh tadi. Bu, berapa? Udah, sudah. Iya, pakai lontong. Maaf. Ya, sama-sama. Pak, makasih Pak. Satenya enak guys, jadi satu porsinya tuh 13.000. Kalau pakai lontong, jadi kalau pakai nasi itu 14.000. Cuma lumayan enak. Pagi-pagi udah seger, udah dikenyangin sama sate, punya si ibu, masih rame aja yang beli dari tadi ya. Biasanya katanya sih jam 4 itu udah standby. Paling telat tuh biasanya sampai jam 9 udah habis gitu. Tapi memang rasanya tidak enak. Banyak terus yang ngantri, udah 40 tahun kan. Oke, okay. Jadi pelanggannya juga udah banyak. Sekarang kita mau pulang dulu, jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, juga subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.